satu korban meninggal dunia atas nama almarhum Muhammad Raihan Rahmat dan satu korban luka berat pada bagian tangan atas nama saudara putra. Kejadian ini berawal dari permainan futsal yang sudah disepakati oleh dua kelompok yang juga tinggal bersama-sama di wilayah Kalideres. Selain itu, persyaratan lainnya adalah tidak boleh menggunakan atau memakai pemain dari luar wilayah masing-masing. Singkat cerita, pertandingan futsal ini berlangsung, di mana dalam pertandingan ini kelompok salah satu pihak kalah tidak terima. Keributan berlanjut di luar lapangan, cekcok antara kedua belah pihak. Kemudian ini TKP kejadian tersebut di wilayah Bulat Peko ya. Kemudian dari kelompok Bulat Peko karena ada keributan ini, mereka menghubungi abang-abangnya lah, rekan-rekannya yang ada di situ. Di mana salah satunya adalah tersangka atas nama IS. Yang kebetulan pada saat itu dalam kondisi mabuk. Ini kejadian terjadi pada pukul 1.30 dini hari. Setelah kejadian, tidak berapa lama, tidak sampai 1 kali 24 jam, gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, yaitu unit Krim Um dan unit Reskrim Polsek Kalideres berhasil menangkap pelaku utama, yaitu saudara IS. Kami mengenakan pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP.